Halo teman-teman semua, kalian sehat? 5 mahasiswa dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta berhasil menciptakan ide dan membuat sepeda listrik Narrow Tilting Tricycle atau sepeda listrik untuk disabilitas. Sepeda listrik ini ditujukan untuk disabilitas fisik yang memiliki otot lemah dan sulit seimbang. Jadi solusinya untuk membantu akses transportasi yang mempermudah gerakan atau bebas bisa beraktivitas. Sepeda listrik ini diadaptasi dari model lipat dan dimodifikasi garpu tunggal menjadi garpu ganda, maksudnya roda depan ada dua supaya pengguna disabilitas bisa seimbang. Hammer dan tim berhasil menggandeng sepeda listrik bersama National Paralympic Committee atau NPC Indonesia sebagai sponsor mitra. Wah, keren sekali. Semoga ini ditambahkan ide lagi untuk mempermudah mobilitas disabilitas seperti mobil, motor, dan lain-lain. Sekian informasi hari ini, saya Yani dari Kami Bijak. Terima kasih. Tetap menonton ya, dan sampai berjumpa lagi.